Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini bareng sama Ici. Di video kali ini gue pengen ngeliatin kondisi Ici yang sekarang. Kondisinya tuh udah jauh lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih lebat, jauh lebih gemuk, jauh lebih sehat juga si Ici. Padahal Ici ini udah 3 kali melahirkan. Total tuh Ici itu udah 3 kali melahirkan. Dan usia Ici ini udah jalan 4 tahun ya, dan sekarang kondisinya Ici itu udah disteril karena udah cukup lah. Dari dulu Ici itu udah 3 kali melahirkan, udah 3 kali punya anak, dan masing-masing anaknya itu ada 3. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas untuk kucing yang udah beberapa kali melahirkan, gimana caranya biar bulunya itu bisa jadi bagus kayak si Ici ini gitu. Kan banyak dari kamu ada pertanyaan yang masuk ke gue juga, kalau kucing yang udah beberapa kali melahirkan itu bulunya tuh rontok banget, bulunya itu susah banget untuk lebat, terus juga kondisi si kucing itu tuh kurus gitu. Nah, kurusnya itu karena dia udah beberapa kali melahirkan, digestive systemnya itu jadi kurang bagus, yang ngebuat makanan yang dia makan itu jadi bisa dibilang tuh sulit lah untuk dicerna. Nah, untuk perawatan si Ici ini setelah dia disteril, itu dia tuh nggak langsung pakai makanan yang khusus untuk disteril. Biasanya kan kalau makanan khusus untuk steril, gue pakainya itu kan Royal Canin Sterilize kan. Tapi kalau si Ici ini nggak langsung pakai Royal Canin Sterilize. Jadi setelah Ici ini menyusui yang terakhir kalinya, waktu berapa bulan yang lalu ya, gue lupa sih. Kalau nggak salah tuh udah 5 bulan atau 6 bulan yang lalu Ici terakhir kali menyusuin. Itu kan terakhir dia makanannya itu pakai Royal Canin Queen karena dia lagi menyusui. Ini apa sih BSD sama BSD sama Loli? Ini BSD nih yang suka ngajakin ribut nih. Mana Ici? Oke, balik lagi sama Ici. Jadi yang terakhir kali gue kasih makanan ke si Ici itu kan Royal Canin Queen ya. Dan setelah dia selesai menyusui, anaknya udah diadop, waktu itu Ici itu langsung gue steril karena udahlah, gue gak mau Ici ini birahi lagi dan dia kawin lagi, gue gak mau. Nah, setelah si Ici ini selesai menyusui, setelah dia pakai Royal Canin Queen, kalau soal makanan bebas ya, kamu pakai merek apa aja, yang penting itu terkhusus makanannya sesuai dengan kondisi kucing kamu. Jadi setelah Ici disteril, biasanya, dan harusnya kan dia kan pakai Royal Canin Sterilize ya, tapi karena sebelumnya Ici itu pencernaan itu kurang bagus, termasuk saat dia menyusui, waktu pakai Royal Canin Queen juga pencernaannya kurang bagus, ditandai dengan si Ici itu waktu itu gampang muntahin makanan. Beda ya sama muntahin bulu. Kalau muntahin bulu tuh masih normal banget, nggak usah terlalu dipusingin. Tapi kalau sering muntahin makanan kayak Ici waktu dia lagi menyusui, itu yang perlu kamu pikirin. Jadi setelah Ici disteril ya, setelah Ici disteril, untuk memaksimalkan perkembangannya si Ici menjadi kucing yang jauh lebih bagus lagi, walaupun dia termasuk kucing yang udah berumur, udah jalan 4 tahun, tapi pertumbuhan ini maksimal, yang gue lakukan adalah dengan ngasih Ici makanan khusus untuk pencernaan dulu. Jadi dibersihin dulu pencernaannya pakai Royal Canin Gastrointestinal kalau gue. Tapi kalau kamu bebas pakai apa aja, yang penting benahin masalah digestive systemnya dulu ya, benahin masalahnya itu dulu. Nanti hasilnya waktu si kucing kamu itu disteril jadi lebih bagus gitu. Kalau sekarang Ici kan makanannya udah sama juga kayak kucing-kucing yang dilepas yang lain ya, pakai Royal Canin Exigen Protein. Jadinya tuh kayak gini, pakai RC Exigen Protein jadi bagus banget kayak gini kan. Ici kan tuh, lihat tuh bulu di ininya tuh, bulu surainya tuh. Jadi bagus banget kan. Dan jadinya makanan yang Ici makan sekarang, Royal Canin Exigen Protein itu, jadi terserap dengan maksimal gitu sama Ici, karena dia udah jarang banget, hampir nggak pernah muntahin makanan, kecuali muntahin bulu ya. Hampir jarang banget muntahin makanan, jadi makanan itu benar-benar terserap gitu. Jadi nggak cuman kebuang jadi pup aja. Sebelum-sebelumnya gue agak susah juga sih, dulu-dulu kalau gue punya kucing yang udah beberapa kali melahirkan, terus bulunya bisa balik normal kayak gini lagi setelah dia disteril tuh agak susah gitu dulu-dulu ya. Biasanya kan kita nge-steril kucing itu salah satu tujuannya kan biar si kucing itu makin gemuk, bulunya makin lebat, apa yang terserap dari makanan itu lebih maksimal. Tapi kalau si kucing itu ada masalah pencernaan, itu sebenarnya susah juga sih. Jadi kamu di-steril itu agak susah si kucing itu untuk gemuk, tapi menghilangkan stresnya karena dia itu birahi gitu. Jadi tergantung tujuan kamu juga,
Yang penting si kucing kamu itu tetap sehat, ya, ginjalnya juga tetap sehat, dan sabar aja lah kalau mau gemukin kucing, kalau mau ngebuat bulu kucing kamu itu jadi bagus. Oke guys, gitu dulu video bareng Ici kali ini. Ici mau makan basah dulu. Tuh dia tadi udah lari-lari tuh. Dan nyium kalau gua bawa makanan basah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.